Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sulirman Sulaiman melepas 40.000 peserta jalan santai Sulsel anti magar tingkat Kabupaten Sindrap di pelataran Monumen Jengjawa Pantai Jekne. Jalan Sehat Anti Mager menjadi program andalan yang digelorakan oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bagian dari proses pola hidup sehat masyarakat dengan cara rajin beraktivitas dan berolahraga setiap hari.